Shalom adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Losu Nelly pada minggu hari ini. Wah, Losu senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan adik-adik. Yuk, kita siapkan hati kita, kita mempersiapkan diri kita, kita mau datang kembali beribadah kepada Tuhan, walau dengan online, dengan YouTube, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita, bukan? Yuk, kita dengan semangat tetap memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dengan suara yang keras, dengan penuh semangat, dengan gerakan-gerakan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita merendahkan diri kita, kita datang ke hadapan Tuhan, kita meminta Tuhan yang menolong kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat beribadah. Walaupun secara online Tuhan, tetapi kami tahu Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus yang memenuhi hati kami Tuhan untuk puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktunya ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkarya di dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita semua sudah siap memuji Tuhan. Lagu pertama, Losa ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Oke, dengan posisi berdiri, kita nyanyikan dengan gerakan. Nyanyikan dengan suara yang kuat, kita mau memuji-muji Tuhan kita.
adik-adik bersyukur karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang luar biasa baiknya. Tuhan yang kasihnya tidak pernah berakhir di hidup kita. Kasihnya tidak pernah berhenti sedetik pun. Adik-adik, lagu kedua, lo seajak kita untuk menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat setiap hari, setiap saat, Tuhan selalu melihatnya. Jadi, katakan yes pada yang baik, katakan no pada yang jahat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Lose Bobby, kita mempersiapkan hati kita, kita katakan kembali kepada Tuhan komitmen kita, kita nyatakan kalau kita mau selalu mengikut Yesus. Adik-adik, yuk sekarang waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama ambil sikap duduk yang baik. Kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu Sebubi akan memimpin kita di dalam doa.
Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kalau kami masih bisa bersekolah minggu dan terlebih kami punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami dan tolong kami di waktu ini untuk kami bisa sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, firman Tuhan kita hari ini kita akan berbicara tentang berbuat baik dan mentaati perintah Tuhan. Adik-adik, Lause pengen tanya dulu nih sama kita semua, setuju nggak nih adik-adik kalau Lause bilang kita sebagai anak-anak Tuhan harus mematuhi perintah Tuhan setiap saat, setiap waktu? Setuju tidak? Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita anak-anak Tuhan harus selalu mentaati perintah Tuhan. Artinya kita berbuat baik, kita menolong sesama, kita melakukan apa yang benar itu tidak peduli ada yang lihat atau tidak, mau sedang ada yang mengawasi ataupun tidak ada yang mengawasi, kita tetap melakukan yang benar. Setuju tidak kalau kita harus begitu? Wah, kalau ditanya begitu sih ya jawabannya harusnya kita semua setuju dong ya. Kita anak-anak Tuhan memang harus begitu. Tapi adik-adik kalau dipikir-pikir, ketika sekarang kita semua serba online, sekolah minggu juga online, atau bahkan mungkin adik-adik kelas online. Wah, adik-adik, apakah ternyata kita sudah begitu juga setiap waktu mentaati perintah Tuhan? Misalkan adik-adik kan kalau sekolah online, guru nggak bisa lihat. Cuma nggak bisa lihat adik-adik tangannya lagi ngapain kalau lagi belajar. Guru-guru cuma bisa lihat wajah yang kena kamera. Misalkan adik-adik lagi ada makan permen lagi pelajaran, atau sambil ngemil kue, ngemil citato lagi pelajaran, guru nggak bisa nengok, nggak bisa lihat ya. Tangan kita mungkin ternyata pegang HP yang lain sambil main games. Wah, guru tidak bisa perhatikan dengan jelas karena kita semua dari jauh online. Atau bahkan sekarang kita sekolah minggu lewat YouTube. Lause-lause nggak bisa lihat adik-adik sudah sungguh-sungguh mengikuti ibadah atau sambil malas-malasan, sambil tidur-tiduran. Ah, Lause juga tidak tahu ya. Wah, adik-adik ternyata meskipun kita semua tahu kita harus selalu melakukan perintah Tuhan setiap saat, setiap waktu, ternyata tantangannya banyak ya. Tidak begitu, tidak semudah itu untuk melakukannya ya. Terus adik-adik, pertanyaan kedua nih, Lause Bubi mau tanya, terus memangnya kenapa ya kita orang Kristen, kita orang yang sudah percaya sama Tuhan harus selalu berbuat baik? Memangnya gak boleh ya berbuat dosa? Bukannya Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib menebus dosa kita ya? Berarti kan Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Jadi bukannya kalau kita berbuat dosa lagi Tuhan pasti ampuni? Jadi kan gak apa-apa dong ya kalau kita masih mengulangi berbuat dosa, kan Tuhan Yesus pasti ampuni. Nah adik-adik, betul gak seperti itu? Kita boleh saja berbuat dosa, kan kita anak-anak Tuhan, Tuhan pasti sayang, Tuhan pasti ampuni perbuatan kita. Kalau kita berbuat jahat, kita berbuat dosa, jadi gak apa-apa. Nah, betul gak tuh adik-adik? Nah, adik-adik, hari ini Lause pengen ajak kita belajar ya, apa sih kata firman Tuhan? Jadi, orang Kristen itu harus gak sih selalu berbuat baik setiap saat, setiap waktu? Atau sekali-sekali bolehlah berdosa? Nah, apa itu betul? Nah, adik-adik, untuk cari tahu jawabannya, Lause Bubi pengen ajak kita sama-sama nih.
Lihat pembacaan Alkitab kita hari ini. Pembacaan kita diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Adik-adik bisa buka di Alkitab masing-masing atau juga adik-adik bisa ikuti pembacaan kita berikut ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, adik-adik, di cerita firman Tuhan tadi digambarkan orang-orang Kristen itu seperti domba-domba yang dipisahkan dari kambing oleh gembala, ya. Setelah domba-domba itu dipisahkan oleh gembala, domba-domba itu dibawa. Begitupun juga kita, orang-orang yang percaya dipisahkan dari yang tidak percaya, ya. Yang Kristen yang percaya kepada Tuhan dipisahkan dan oleh Yesus dibawa masuk ke surga. Dan adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang percaya yang sudah diselamatkan itu, berkata apa? Berkata, "Diberkatilah kamu, karena sepanjang hidupmu engkau, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku gak punya rumah, engkau memberi aku tumpangan." Dan seterusnya. Wah, adik-adik, waktu mendengar perkataan Tuhan seperti itu, banyak orang yang bingung. Karena sepanjang hidupnya gak pernah ketemu muka dengan Tuhan. Seperti kita, bukan? Kita sekarang gak melihat Tuhan Yesus dalam bentuk manusia. Jadi mereka bertanya-tanya, "Tuhan, kapan kami ketemu Tuhan waktu lapar? Kan kami selama ini kenal Tuhan dari Alkitab. Kami tahu Tuhan hidup di hati kami. Kami gak pernah ketemu Tuhan muka dengan muka. Kami kan hidup bukan waktu Tuhan Yesus masih jadi manusia. Lalu kapan kami kasih Tuhan minum? Kapan kami kasih Tuhan pakaian?" Nah, adik-adik, banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa sih Tuhan Yesus mengatakan kita sudah menolong Dia? Lalu adik-adik, Tuhan Yesus berkata apa? "Segala sesuatu hal yang kamu lakukan kepada orang-orang di sekitarmu, ya, bahkan kepada mereka yang sangat hina, mungkin mereka adalah orang-orang yang miskin, yang terbuang, ya, bahkan orang-orang lain di sekitarmu, orang-orang yang mungkin kamu gak suka, orang-orang yang membenci kamu, ya, semua hal yang kamu lakukan kepada mereka, sesungguhnya
kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, adik-adik, begitu kata Tuhan. Jadi, adik-adik, Tuhan Yesus mau memberitahu kepada kita. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita memuji Tuhan, itu bukan hanya waktu kita sedang sekolah minggu. Ya, bukan hanya waktu kita sedang di gereja. Ya, adik-adik, kita melayani Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, itu di dalam seluruh hidup kita. Artinya adik-adik, waktu kita di rumah, kita berbuat baik sama saudara kita, sesungguhnya saat itu juga hati Tuhan kita sedang disenangkan. Waktu kita di rumah, kita menolong orang tua kita, di saat itu juga Tuhan disenangkan. Waktu kita sendirian di kamar dan kita tekun berdoa, meskipun gak ada yang lihat, di saat itu juga kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus selalu ingat, sekalipun di sekitar kita, ya, gak ada guru, gak ada lause-lause, gak ada orang tua kita, ya, tidak ada orang yang mencatat, menghitung, kamu sudah berbuat baik berapa kali. Gak ada orang-orang seperti itu di sekitar kita memang. Tapi adik-adik, seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, mata Tuhan melihat. Artinya adik-adik, Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Dan adik-adik, kata Tuhan Yesus, ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, sesungguhnya itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, waktu kita menolong sesama, waktu kita menolong orang tua, teman, atau orang miskin, atau orang yang sedang berkesusahan, itu bukan cuma menyenangkan mereka saja, tapi di saat yang sama, waktu kita tulus sungguh hati melakukannya, kita juga sedang menyenangkan hati Tuhan kita. Dan adik-adik, itulah yang Tuhan mau. Setiap waktu, setiap saat, kemanapun kita pergi, Tuhan melihat segala yang kita lakukan. Maka dari itu adik-adik, biarlah kita selalu hidup dengan baik dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Kita harus selalu ingat Tuhan kita melihat kita. Jadi adik-adik, bukan berarti karena kita sudah diampuni dosanya, kita jadi bisa sesuka hati berbuat dosa. Karena kita tahu Tuhan kita baik, kita jadi pikir, ah Tuhan, kan Tuhan pasti ampuni saya, aku gak apa-apa dong berbuat dosa. Nah, bukan begitu ya adik-adik. Setiap saat, setiap waktu, Tuhan menghendaki kita terus berbuat baik. Jangan karena kita tahu Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan akan terus mengampuni kita, lalu kita jadi seenaknya kita sendiri. Tidak. Tuhan menghendaki kita senantiasa, setiap waktu, berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Kita menyerahkan diri kita, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Ikuti Lause Bubi berdoa. Lause Bubi akan pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh diingatkan, Tuhan sudah mengampuni kami, tapi Tuhan juga ingin kami untuk selalu berbuat baik. Kami tahu, kami diingatkan kalau Tuhan selalu melihat kami. Dan Tuhan menghendaki kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan lewat segala yang kami lakukan. Baik kepada sesama kami ataupun ketika kami seorang diri. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa jadi anak-anak yang setia berbuat baik setiap waktu. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Bobby, lagu terakhir Lause ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Pamitan dulu. Adik-adik mau kembali lagi dengan Lause Bobby untuk melanjutkan kreativitas pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan, tetap sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Adik-adik sekalian, mari waktunya kita akan mengerjakan aktivitas kita hari ini. Ya, hari ini kita sudah masuk ke aktivitas selanjutnya nomor 4 adik-adik yang tulisannya warna hijau. Nah, adik-adik, yuk kita keluarkan. Nah, adik-adik, selain amplop ini, Lause ingin adik-adik juga menyiapkan lem uhu, pensil warna atau alat mewarnai apapun yang adik-adik punya, dan juga sebuah gunting.
Dan sekarang yuk kita sama-sama lihat apa isi amplop kita. Wah, adik-adik, di dalam amplop kita ada biskuit ya, bisa adik-adik nikmati, dan juga ada selembar kertas dan juga selembar plastik. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan membuat sebuah pembatas Alkitab atau bisa juga jadi pajangan yang akan mengingatkan kita tentang cerita firman Tuhan kita hari ini. Ya, kalau adik-adik lihat di kertas ini ada sebuah gambar kaca pembesar dan juga ada gambar bumi. Nah adik-adik, bagaimana cara membuatnya? Jadi pertama-tama adik-adik, kita akan mewarnai terlebih dulu gambar ini. Kita akan warnai dua-duanya ya, gambar kaca pembesarnya dua-duanya dan juga bumi ya, planet bumi dua-duanya. Ya adik-adik, warnai dengan warna-warna yang adik-adik sukai. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai mewarnainya, adik-adik selanjutnya kita akan menggunting gambar ini semuanya ya. Kaca pembesarnya, planet buminya, semua akan kita gunting. Untuk adik-adik yang kelas kecil, bisa minta tolong bantuan orang tuanya masing-masing ya. Kita sama-sama gunting gambar-gambar ini. Selain itu adik-adik, kita juga akan menggunting bagian dalam dari kaca pembesar ini. Bagaimana cara mengguntingnya? Adik-adik pertama-tama bisa lipat jadi dua ya. Kemudian tekan bagian tengahnya, lalu adik-adik bisa buat sedikit sobekan dengan gunting ya. Nah, kalau sudah dapat sobekannya, adik-adik selanjutnya bisa melanjutkan menggunting bagian dalam dari kaca pembesar ini ya. Jadi adik-adik bisa kasih sobekan dulu di tengahnya pakai dengan cara lipat dua, lalu digunting, baru adik-adik dari sana adik-adik bisa masukkan gunting adik-adik dan bisa menggunting bagian tengahnya menjadi berlubang. Oke adik-adik, kalau sudah berlubang dua-duanya, sekarang kita akan menempelkan plastik ini di kaca pembesar kita. Nah adik-adik, kaca pembesar ini nanti akan depan belakang. Jadi adik-adik pertama-tama kita akan kasih lem uhu di bagian lingkaran yang salah satu dari kaca pembesar ini ya. Jadi adik-adik berikan lem uhu mengelilingi salah satu kaca pembesar ya. Setelah itu adik-adik tempelkan ke plastik ini ya. Selanjutnya sisi satu lagi adik-adik kasih lem uhu semua, lalu tempelkan pas berbelakang-belakangan dengan kaca pembesar yang sudah ada di depannya. Jadi bolak-balik ada warnanya, oke? Nah jadi seperti ini ya, bolak-balik ada warnanya. Baru adik-adik kita akan menggunting lagi, kita akan membuang, kita akan merapikan plastik yang lebih ya. Jadi adik-adik silakan gunting untuk membuang plastik yang lebih yang ada di luar dari kaca pembesar. Nah terakhir, kalau di tengah-tengahnya sudah ada plastik, terakhir kita akan menempelkan gambar planet bumi di tengah-tengah dari gambar dengan kaca, di tengah-tengah gambar kaca pembesar ini. Bolak-balik juga ada gambar planet buminya, oke? Yuk kita sama-sama tempel ya gambar planet bumi kita. Oke adik-adik, selesai sudah pembatas Alkitab kita. Di sini ada tulisannya ya, ingat Tuhan melihat. Ya, biarlah ini mengingatkan kita ya, Tuhan terus melihat kita. Meskipun kita kita tidak bisa melihat Tuhan ya, Tuhan adalah roh yang menjaga kita, yang tinggal di dalam hidup kita dan selalu ada di sekitar kita. Tuhan dia melihat setiap apa yang kita lakukan. Maka biarlah di sepanjang hidup kita, kita terus berbuat baik, memuliakan nama Tuhan. Ingat, Tuhan melihat kita semua. Nah,
Adik-adik, sebelum kita berpisah, Lo Sebumi punya pengumuman. Sekarang kita sudah masuk musim liburan kan ya. Nah, artinya juga sudah ada anak-anak yang naik kelas ya. Nah, adik-adik, pengumumannya ini secara khusus untuk teman-teman yang sekarang sudah lulus SD dan akan masuk SMP. Nah, adik-adik yang sudah lulus SD, yang dari kelas 6 naik ke kelas 1 SMP, adik-adik, kita masih ikut sekolah minggu sampai akhir bulan Juli. Nanti di akhir Juli baru akan diadakan pelepasan dan penyambutan ke komisi remaja ya. Jadi adik-adik, sampai nanti kita ada acara pelepasan dan penyambutan untuk masuk ke komisi remaja, adik-adik kita masih ikut di sekolah minggu online ya. Berarti setelah itu adik-adik, setelah nanti di bulan Agustus, adik-adik bisa masuk komisi remaja dan berkenalan dengan teman-teman Koko Cici di komisi remaja ya. Tapi sampai bulan Juli, sampai akhir Juli nanti kita ada pelepasan, adik-adik kita masih sama-sama ya beribadah dengan setia di sekolah minggu. Baik adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Terus jaga kesehatan ya, terus rajin berdoa, terus rajin baca firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.